Selamat pagi. Before speak about the match, I want to say one thing. Before our schedule was to play on 24 and on 30, and something happened because after they changed the game. So now we want to play on 24 and 27. And don't say why we're gonna play on not on 30, but gonna play on 27. And sometimes in the football, if the big clubs. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari pemain pertandingan besok. Insya Allah kami siap untuk memberikan permainan maksimal. Kami jauh-jauh dari Kota Makassar, dari Pulau Sulawesi, ingin memberikan usaha maksimal kami untuk Kota Makassar dan terutus juga Indonesia. Kemudian kita tahu sendiri Kuala Lumpur adalah tuan rumah sebagai tuan rumah saat ini, tapi kami tidak gentar untuk bermain maksimal pada pertandingan besok. Terima kasih. Untuk persiapan kami sangat bagus. Untuk recovery kami insyaallah sudah cukup untuk melawan pertandingan besok. Kami sekali lagi saya bilang, kami jauh-jauh dari tanah Makassar, ingin memberikan permainan terbaik kami dan insyaallah mendapatkan hasil yang baik pada pertandingan besok. Untuk pertanyaannya, memang tahun kemarin kita sempat dilatih hujan dan untuk perasaan bertemu kembali itu saya pribadi sangat senang karena beliau adalah pelatih kami di tahun terakhir. Tapi untuk saat ini kita menjadi lawan di AFC di Malaysia. Tentunya kami beberapa pemain yang sudah dilatih sama beliau ingin untuk menunjukkan permainan terbaik pertandingan besok, karena semuanya untuk PSM Makassar.